Halo guys, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Guys, di tengah kehadiran motor baru yang semakin memikat, tetap ada saja yang lebih menyukai motor custom atau motor modif. Motor custom sendiri diminati oleh masyarakat karena bentuknya yang eksklusif. Karena hal itulah, motor custom mempunyai banyak peminat. Dan inilah 3 aliran motor custom yang sedang tren di Indonesia, versi dari TV Otomotif. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, biar kalian jadi yang pertama untuk nonton video selanjutnya dari channel ini. Cafe Race. Guys, motor custom dengan sentuhan gaya Cafe Race ini merupakan motor yang dirancang untuk pecinta kecepatan. Maka, tak heran bila desain Cafe Race tampak seperti motor balap tahun 60-an. Dengan tonjolan di belakang, maka motor ini guys, nggak bisa dipakai untuk boncengan ya. So, cocok buat kalian para jomblo. Copper. Jenis motor ini guys, mungkin tidak asing di telinga. Sebab Presiden Indonesia, Bapak Jokowi juga memiliki motor Copper dengan bautan warna emas. Dan motor ini sempat menjadi sorotan banyak pihak. Ada beberapa macamnya guys, mulai dari old school atau new school. Dan ini guys, masih bercabang lagi. Tapi secara umum, motor Copper ini sasisnya dipotong. Sebab berasal dari kata cop yang artinya dipotong. Tracker. Motor custom bergaya tracker ini guys, bisa dibilang menjadi yang paling banyak digandrungi. Sebab, bentuknya dapat diandalkan untuk tunggangan sehari-hari maupun untuk hobi. Guys, motor custom tracker bersifat dual purpose. Artinya, bisa dipakai di jalanan beraspal maupun jalanan berkelikil. Guys, motor ini sering menjadi pilihan custom karena boncengannya masih nyaman. So, cocok buat kalian yang sudah berpasangan ya. Nah itulah tadi ulasan mengenai 3 aliran motor custom yang sedang tren di Indonesia. So, motor mana yang menarik menurut kalian? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.